4 lawan 5. Terus Tengku Hazman sekarang ini. Bijak dia mengambil bola dan dia dijatuhkan di situ. Memberikan tendangan percuma untuk Pasukan Selangor. Bahaya. Tapi dia mungkin dipersalahkan oleh pengadil terjun, saya rasa. Inilah apabila seorang pemain itu membuat satu larian solo dengan bola dengan pantas aja mencabarnya. Akan memberi ada kontak. Ya. Nampaknya satu kesalahan Sabah. Tendangan percuma untuk Sabah. Dan Teguh Azman dilayangkan kartu kuning. Begitulah mengikut pandangan Sukidin Haji Saleh. Pengadilan. Beliau yang lebih hampir daripada kita. Tandukan ke belakang. Dan tendangan percuma untuk Selangor pula. Nampaknya apa ni sorakan penonton setakat ini di masa tambahan ini telah memberi semangat baru kepada pemain Selangor. Tengku Hazman menerima dari Yusri. Masa. Dipersalahkan pemain Sabah. Asakan dari belakang. Mazlan Emoy mengalami kecederaan. Siapa yang berada di bahagian pertahanan pasukan Sabah? Kalau mau dimasukkan, Arun Kumar dan juga Mark Govin. Arun Kumar. Ataupun Lee Sing Fui yang lebih merupakan pemain midfield tapi juga boleh bermain di bahagian pertahanan. Yusri mempunyai ruang. Terlampau berhati-hati ya. Yusri membuat lorongan tadi. Suresh kepada Seton. Selangor mengawal. Kelosari. Lim Chang Yu. Cantik. Ini satu larian yang dibuat oleh Tengku sebelah kiri dan membuat hantaran. Masih lagi dalam permainan. Peluang sekali untuk Jabat Saleh. Pempias. Tengku Hazman. Syaril Arsyad melegakan sedikit bahagian pertahanan pasukan Sabah yang biasa. Satu tangan Jabat Saleh tadi membias. Ritaudin begitu kebal di bahagian pertahanan. Larian yang dibuat oleh Tengku tadi banyak telah mengelirukan pertahanan Sabah yang telah kepenatan sekarang. Dan larian-larian dari belakang. Dan inilah yang membahayakan. Dan kalau kita nampak sekarang gerakan-gerakan bahaya daripada Selangor dibuat oleh Tengku Hazman dan juga Jafar Saleh yang baru masuk lebih kurang 10-15 minit. Maklumlah bateri baru. Bateri baru. Sabah belum buat sebarang pertukaran kerana option ataupun pilihan mereka tidak begitu rata. Asmawi Bakiri. Joshua Seton. Sembilan negeri telah berjaya menculang Piala Malaysia. Yang terakhir Terengganu. Kalau masuk dari akar umbinya Piala HMS Melaya ada 10 negeri. Termasuk negeri 9 yang menang HMS Melaya pada tahun 1948. Di Kepulauan Borneo hanya Brunei yang membawa pulang Piala Malaysia ini setelah menewaskan Sarawak. Tahun 1999. Hazman kentangan. Satu fashion rambut baru daripada Hazman. Dulu masa World Cup Korea dan Jepun gemar rambutnya. Dia menyambut hari jadinya semalam, mungkin menundanya ke hari ini. El Suresh. Hazman Arman menyambut hari jadi semalam katanya. Suresh. Yusri Jelah Syaril. Dan mendapat tendangan sudut untuk pasukan Sabah. Permainan menjadi genting sekarang di mana gol amat diperlukan dalam masa 30 minit ini. Dan perlawanan telah berjalan 8 minit, tinggal lagi 7 minit untuk babak yang pertama ini. Dan Syaril Arsyad akan mengambil tendangan sudut. Kita berharap gol emas itu akan datang dan untuk memeriahkan suasana di stadium ini. Syaril kaki kanan. Outswinger ditanda oleh Kulashevic.
dikejar oleh Rosdin Wazili. Ke tengah lagi, Joseph Sepam. Dan juga Suraj menerpa. Terus kepada Azmin Azram. Siapa Saleh? Azman dan juga Masha sudah berada di tengah. Amri Yahya agak keletihan ke belakang. Masha ada peluang tidak? Amri Yahya sekarang ini mencari gol! Dari Tanjung Karang, dialah yang memisahkan keadaan dan suasana. Pemain-pemain Sabah yang telah berjaya bertahan, tetapi akhirnya bocor lagi. Itulah keistimewaan Selangor sebenarnya. Amri Yahya melakukan jaringan gol untuk memisahkan, dan ini bermakna Selangor sekali lagi menculang Piala Malaysia dengan gol emas setelah Mitchell pada tahun 1995 dan Tiomia pada tahun 1997. Tahun 2002, Amri Yahya, pemain yang sentiasa di bibir kita dalam perlawanan. Tetapi arkitek sebenar gol tadi ialah Jaafar Saleh yang telah membuat satu larian hebat, satu larian yang begitu pantas ke arah gol Sabah, dan telah membuat satu lorongan ke tengah, dan bola itu telah jatuh ke belakang kepada Amri yang telah membuat satu rembatan yang begitu tepat dengan kaki kanannya, menewas penjaga gol Sabah Khairul Azman. Jaafar dan Amri dari sebelah kiri pintu gol pasukan Sabah. Minit ke-100 memisahkan, menceritakan segala-galanya. Azman Adnan menyambut hari jadinya hari ini walaupun sudah terlewat satu hari. Tetapi dia telah menyumbangkan banyak pergerakan walaupun tidaklah begitu banyak kesannya jika dibandingkan dengan Amri Yahya. Pemain muda yang berusia 21 tahun dari Tanjung Karang mewarnai warna keemasan seperti padi di pedang Tanjung Karang hari ini untuk Selangor. Jadi kejayaan Selangor, kejayaan Ken Warden untuk kali yang ketiga. Satu kosong sudah memadai setelah ditekan, setelah menghadapi satu situasi